Jumpa lagi di Autoblaze guys. Di video kali ini kita lagi ada pemasangan body kit Honda Civic Turbo Sedan pakai model Type R yang Taiwan punya nih guys. Nah, jadi kalau pakai versi Taiwan, depan belakang dia ganti bumper, tapi ini bukan yang versi white body ya guys, yang cuman depan belakang kanan kiri guys sama roof spoiler. Yang versi white body juga ada ya guys, basicnya untuk barang sama, tapi dia versinya paketnya nggak lengkap pakai white body, cuman depan belakang aja sama samping sama roof spoiler aja nggak lengkap. Ini konsumennya nggak mau pakai spoiler karena udah mobilnya udah tipe Prestige, jadi udah ada ductile modulo, body kit modulo, nanti ini kita ganti semua guys. Nah, ini part-partnya nih, bumper depan, belakang, kanan, kiri. Nah, ini roof spoiler buat di atas ini guys. Nah, nanti itu dilepas diganti. Selain bumper ini, konsumen juga ada mau nambah nih guys, fog lampnya ganti pakai FPX yang 3 warna guys. Nah ini dia pakai fog lamp projector FPX 3 warna guys. Wus, mantap sekali ya guys tuh. Jadi ini ada 3 warna dia, 6000 Kelvin, 4300 sama 3000 Kelvin. Jadi bisa berubah-ubah warna. Garansi 1,5 tahun guys, nasional ya guys. Nah, jadi buat yang lagi keluar kota nggak usah takut kalau misal nantinya ternyata ada kendala mati apa gimana. Tinggal telepon kami lagi di kota mana, kita kasih kontaknya dealer kita terdekat guys. Nah, ini kondisi mobilnya. Ini yang tipe Prestige, jadi udah ada body kit depan belakang sama ductile modulo ya guys, biasanya nyebutnya. Oke, yuk kita ikuti, langsung tak proses guys. Ayo kawan, dimulai. Nih guys, untuk body kit Civic Turbo Sedan Type R-nya sudah mau selesai nih guys. Ini udah mau selesai, kita udah kedatangan Innova Reborn 2017. Ini memasang body kit TRD guys. Nah, ini body kitnya udah disiapin. Depan, belakang, kanan, kiri guys. Belakang udah kepasang. Ini depan juga udah selesai. Fog lamp pivotnya juga udah selesai guys. Mantep banget. Udah rapi nih, kita lihatin nih guys. Ini fog lampnya dijamin lebih terang daripada headlamp standarnya nih guys. Tak lihatin nyalanya ya. Tolong kalau tuh lampu fog lamp sama headlamp nyalain. Headlamp mas, nah, ini guys tak tunjuk ini. Tuh bagian bawah ini fog lamp, atas ini headlamp utama nih guys. Biar yang putih mas, biar yang putih aja mas. Nah ini guys perbandingannya, ini untuk fog lampnya, ini headlamp standarnya nih. Tuh. Nah, sinarnya guys kalah tuh. Langsung udah ada guys motonya dari Bipot, berkendara malam hari serasa siang hari guys. Ya ini real guys tuh ya. Ini fog lampnya 3 warna guys, bisa dirubah-rubah, bisa high beam juga tuh. High beam mas, tolong mas. High beam. Nah tuh tembaknya guys. Nah, untuk tembaknya putih aja ya. Nah ini untuk fog lamp bisa dipindah-pindah. Fog lampnya mas, coba mas. Matiin, nyalain. Nah. Lanjut. Lanjut.
Oke guys, wes beres semua nih. Untuk yang ingin tanya-tanya buat mobilnya masing-masing bisa langsung hubungi nomor ini ya guys. Terima kasih. Hoy no te dejo aquí a la nena. ¿Quién puede parar?